Aduh, akhirnya sampai juga. Nyasar-nyasar aku, ya Allah, capeknya. Aduh, gak nyangka, udah banyak perubahan. Baru berapa tahun tak tinggal lah. Ya Allah, rupanya beda-beda, rumahnya beda-beda. Dulu rumah gubuk-gubuk, sekarang gudek-gudek semua rumahnya. Ya Allah, sejak kapan orang ini ya suge-suge ya? Apa jangan-jangan orang ini miara babi ngepet apa gimana kok cepet lali lah kayaknya dah. Jempiro ya. Wah, pas sekali haus dah. Ada air minum nih. Wah, sekarang pun ceret pun dua warnanya kayak mas-masan. Wah, kayak makin kaya, makin maju orang kampung sini. Wah, masih hangat. Jangan-jangan jinnya nih baru pasang AC baru nih. AC kan makin dingin seharusnya, yuk. Aduh, nyangka. Bantal pun udah difasilitasi. Makin kaya kayaknya orang sini, lah. Kayak minum sih, lah. Tuh, berapa hari nggak minum nih. Ini air apa ya? Jangan-jangan salah air nanti. Oh, sedap nih. Mau tumben, loh. Zaman dulu belum ada air-air kayak gini. Tak siram-siram muka aku lah, main seger. Betul seger memang. Ini kayaknya dari sumur pilihan ini. Gak nyangka gue. Itu dia. Gue enak tenang di zaman sekarang itu. Jangan harus tidak mentau. Digijin, hati-hati ya. Oh digijin. Betul lah, orang gila dalam ganggu. Tukup-tukupnya. Jangan lupa. Seger ya gue. Loh! Wah! Salam, kek! Apa, kek? Siapa ini? Kamu siapa, kamu? Siapa kamu namanya? Kamu siapa? Kamu berani-berani ini? Loh! Ini tahu siapa dulu yang buat ini? Siapa? Ini zaman dari Mesir kuno udah ada. Tanya-tanya lagi. Berani-berani. Jangan, Dir. Jangan. Ilmu sampean masih cetek. Dir! Tunggu. Picin. Kena air tadi. Oh, digijik, Din. Orang gila. Jangan gangguin jiwa ini, hati-hati kamu. Iya. Sampean kalau ngomong, bibirnya nih gak pernah makan bangku sekolahan. Tak jepret pakai karen, jedir nih. Oh, aku main kemana di sini? Kamanan. Buka sampai nangker kok gimana keamanan. Kok ganti, Din? Berani kali di sini dulu. Emang, siapa kamu? Pak Lepu yang buat ya? Tahan. Oh. Bahaya nih, kaki kuning, kalau gak nyangkut, abis sampean ini. Tahan dulu, Din. Belum tahu. Mau lampur Pak RT, Din. Wah, gak adil sampean pakai senjata. Pakai. Pernah belajar kok berani di sini? Hah? Dari mana? Sampean kok berani di sini? Sampean ini siapa sini ya? Bagian keamanan di sini bagian. Sejak kapan maling pakai baju kayak gini? Hah? Ini hansip satpam sini. Hansip itu mukanya keamanan. Lah sampean ini siapa? Mukanya angker kayak gitu. Muka emang gini tapi keamanan harus jaga. Ah, keamanan jaga dari mana nih? Dari tadi nih, hah? Gak aman nih tempatnya nih. Ini perlu dilaporkan nih. Tiba-tiba duduk di sini tanpa pengetahuan. Mana gak pengetahuan? Orang sini semua satu kampung kenal sama aku semua. Sampai ini? Hah? Bentar. Panggil ke kampung sini lu gak apa-apa. Gak takut aku. Bel. Per. Ada apa nih? Udah gece, Per. Ini orang gila. Sebentar. Tiba-tiba ngomong sembarangan. Udah gece, Per. Berantem dari selamet. Sampean siapa ya? Kawan dulu. DGJ ke Pak RW. Pokoknya muka-mukanya gak asing loh. Siapa Pak RW? Kawan kecil nih. Betul lah. Ini mukanya ini orang gila. Iya. Baru keluar. Anaknya Pak Ijo kan? Kok ngerti sampean? Sampean siapa? Pak Ijo yang rumah sana? Iya. Ada anaknya emang? Ada. Tapi dia... Kawanku lama. Anaknya meninggal lebih? Kang. Bukan meninggal, udah lama. Udah lama merantau. Serius tapi RW. Sampai sembarangan nih. Bentar. Betul. Kalau sampai kalau dijual nggak laku ini. Mau sejeplak. Jadi, gimana ini? Ya? Udah lama nih. Selamat kan? Iya bener. Pak RW, dia waras Pak RW. Kang Patur ya? Pak RW tau. Itu bocah kenapa kok sempoyongan jalannya lo? Berani kali Pak RW ini? Pak RW ini, tenang. Kita harus menenangkan diri dulu. Ini
Oke, duduk. Ini harus diramaikan dulu enggak? Duduk. Dadah. Udah lama banget enggak jumpa kita kamar. Balik sama RW. Aduh. Tamu tuh. Foto siapa lagi nih? Berarti ini warga sini dulu, Pak. Berarti ini kita jelasin, kita jelasin. Oke, duduk dulu. Busuk lu sampean nih. Atar sampean nih. Aduh. Bil, rusuh. Ganggu aja orang mau tidur. Ini PRW ini meresahkan sekali. Iya, tiba-tiba ada duduk di sini. Enggak kami. Kapan ya, Oke. Ini teman lama. Teman Pak RW. Pak Ijo, anaknya Pak Ijo. Iya, yang mau tahu kami anak Pak Ijo itu enggak ada, ada meninggal. Eh, bibir sampean enak ngomong-ngomong. Oh, bibir sampean lebih panjang daripada hidung sampean. Enak aja sama ngomong. Bukan meninggal. Jadi, dulu ceritanya pas waktu kalian masih kecil lah, pergi merantau. Oh, ini siapa nih sebenarnya? Ini siapa? Ini kamu sampai siapa nih kok? Muka kamu kayaknya agak bening sedikit. Kayaknya maknya agak bening. Aku anaknya Bu Inem. Makku itu Inem. Inem. Ah, inget kan? Oh, memang bapakmu dulu tuh beruntung kali lah itu. Siapa bapakku? Bapakmu si siapa nih? Si siapa namanya itu? Pak Doyo. Si Doyok itu kan, yang badannya apa mentul-mentul itu kan. Yeah. Oh, memang yok, nasibmu api. Bapakku memang gitu, tapi mamaku. Iya, enggak tahu lah. Siapa tahu dia? Buya tahu loh. Mamaku, Pak. Emaknya dulu tak kejar-kejar. Ceritanya gitu. Berarti saya kan bapak. Tapi untung, Bil. Untung apa? Bapakmu bukan dia. Harusnya ngapain lo jadi anakku loh. Enggak. Tapi kalau anaknya dia, bentukanmu enggak kayak gini. Iya, bukan aku jadinya. Jelek. Ngomong sampai nih. Iya lah. Ini anaknya siapa ini kok bisa kayak gini nih? Nah, lalu ini ceritanya. Kasih tahu Perwi. Ceritanya. Kan dulu tahu kan? Oh enggak, jadi setelah kepergian, kan heboh. Merantau ceritanya. Jadi setelah pergi itu, ada bayi yang dibuang. Depan rumah. Itu udah aku merantau ya? Iya. Makanya enggak tahu. Enggak kenal sampean. Oh, enggak pantas lah sampean aja. Jadi dibesarkanlah sama orang kampung sini. Tunggu lu, biar lebih enak sikit. Udah salah. Oh, kasih minum dulu. Kayaknya udah juga ini. Cangkirnya bukan ditaruh di sini. Bersyukur. Ini untung kami kasih air. Santai. Sabar. Pihak kawan di sini baik hati. Ada tamu, kasih air. Eh, bocah masih bocah jahe itu ngomong aja sembarangan. Sampean ngambil airnya di mana coba? Di telaga. Telaga. Jadi dimasukin telaga. Ini sumur nih. Sampai tahunnya sumur nih. Enggak tahu sejarahnya sumur nih. Sumur bahasa zaman dulu, zaman sekarang telaga namanya. Oh, udah salah. Sampean SD tadi mana nih? Masa enggak bisa beda sumur sama telaga. Udah, minum. Makasih. Oh, berarti baru pulang kampung nih, Pak RW? Ceritanya gitu. Jadi gak enak sampean yang buat. Tadi pertamanya enak seger ya. Tapi apa ini? Nah, inilah namanya kehidupan nih, Kang Batur. Tunggu, Pak. Wong sari mungkin ada bahaya sini. Ini harus anak keamanan harus periksa satu persatu dulu. Kalau enggak bahaya. Ada ular kobranya nih sampean mau gigit nanti. Atau ada nanti dulu kita jelasin. Enak aja nih mau periksa. Jadi gimana? Ini apa? Pulang merantau orang bawa mobil minimal. Minimal bawa inilah. Bawa motor. Lah, apa ini? Lah ginilah nih Kang Batur, nasib kan sampean tahu. Wah, dulu aku sugih. Wah, merantau ke sana populer lah aku, duitku banyak. Itulah kadang roda kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di bawah, kadang lebih di bawah. Ya gitulah, ya akhirnya aku pun bangkrut. Susah, paksa lah harus pulang kampung lagi lah ini. Udah payah hidup di kota sekarang. Waduh, padahal keras lah kok sampean itu hancur lah kalau hidup di kota. Tapi sempet sukses? Sempet lu gajiku berapa lo? Wah, orang-orang yang gak kenal pun aku mengaku saudara. Sekarang, yang kenal pun aku gak kenal. Sampai aku pulang kampung pun pernah digebuki aku sama adik-adik ini. Tapi gak apa cocok deh. Muka kayak ini mana cocok tinggal di kota. Gak meyakinkan tinggal di kota. Sampai aja gak tahu berapa cewek dulu ngantri itu. Berapa? Gak usah dihitung. Kalau tahu dulu aku cepat pulang aja itu, sampai udah jadi anakku mungkin. Iya, karena mungkin nasib aja tadi apa serakah ngantri aku. Tapi bukan mau apa jadi mau lemparin. Jadi ceritanya ini sampai tengah malam gimana nih kok tiba-tiba kan, sampai di sini tahu kampungnya di sini
kabisan bekal aku kang Batur. Kabisan aku ampe apapun buka puasa baru tadi nih. Oh ya, dari ya Allah. Wah, ini sendal pun enggak ada. Ah, sendal pun entah kemana tadi. Enggak tahu lagi aku loh. Cek ini dari kota. Ada sendal cantik tapi punya orang mau ambil takut dosa. Enggak boleh, enggak boleh. Makanya itulah, aduh. Berarti habis-habisnya nih. Habis-habisnya? Enggak ada apa-apa lagi. Ah. Udah, mau beli. Orang kalau jual sarung ada yang beli. Baru merantau, pulang bikin buat pesta. Bawa tangan. Bawa beban. Iya. Mm. Biasa beli orang Ramadan tuh orang kampung. Nah, ini orang bawa sesuatu, bawa oleh-oleh untuk keluarga. Ini bawa masalah di kampung. Hampir begini kan jadi. Nah, ini lagi nih, ini bocah ini enggak pernah apa. Enggak pernah belajar tata tertib bagaimana jadi keamanan yang baik dan benar nih namanya. Kami dia jadi PR begitu, harus siap jaga. Kalau ada yang mencurigakan, sikap. Begitu. Sikap. Ya mungkin karena enggak kenal. Kenal sikap. Ini ceritanya baru buka puasa nih. Iya. Tapi alhamdulillah lah, memang tak sengaja juga memang Kang Batur. Ya kan biar pahalanya makin panjang, makin banyak. Tapi enggak lah, enggak bisa gitu. Kalau dengar ceramah-ceramah Pak Ustadz tuh, buka itu harus disegerakan. Malah buka itu harus disegerakan, bukan lama-lama. Tapi kalau lama-lama tuh, pahala makin banyak? Enggak juga. Jadi? Harus disegerakan dalam hadisnya. Jadi kalau kita milih Ustadz itu coba pilih-pilih yang bagus. Logikanya aja, sampean kan punya otak kan? Ya kan? Coba sampean pikir-pikir. Seharusnya kita menahan lapar itu makin panjang, seharusnya kan makin banyak kan? Iya, betul. Dari mana ceritanya kalau makin pendek itu makin banyak pahalanya? Kalau yang itu makin panjang makin enak, makin bagus. Tapi kalau puasa nih, dengarkan sering ceramah Ustadz pas kultum sebelum terawih, gitu. Jadi ini berdasarkan dalil. Jadi dalilnya mengatakan tuh harus bersegera puasa. Jadi gitu, apalagi kalau kita cerita bulan puasa itu, momen-momennya itu luar biasa. Ingat kan sampean dulu, waktu mak sampean pergi terawih dulu. Mana ingat aku masih kecil. Kecil dari mana sampean? Belum lahir sampean kok. Oh iya, belum dibikin kan. Makanya itu, bapak sampean aja masih entah kemana-mana. Kenal sama bapakku? Ya kenal lah. Saingan berat. Bapak tapi sampean nasibnya kurang baik. Main apa, main kotor, mentang-mentang bapaknya kaya kayak gitu. Dulu mungkin dia orang kere. Walaupun bapak sekarang tampangnya kurang, itu punya duit. Tapi kalau ini duit gak ada, tampak pun makin gini. Ya malum lah. Padahal dulu itu banyak itu yang ngejar-ngejar aku. Janda-janda apa itu, pos apa itu. Tak tahu lah, aku memang apa dulu sama mak sampean. Luar biasa. Berarti mama aku kembang desa. Wah, bukan kembang lagi, wah. Memang anunya, raflesianya desa. Iya. Ya, bunga bangkai dong. Sama sih bunga bangkai. Iya. Iya, enggak belajar. Bunga yang paling cantik bunga apa? Bunga mawar, melati lah ya. Melati. Itulah pokoknya entah. Melati tuh. Bunga kamu aja bisa juga yang dari kuburan. Bisa, itu selalu mengingatkan kematian. Memang itu tuh kayak cinta mati ya loh gitu. Kayak gitulah kira-kira. Dalam ya. Dalam. Makanya aku dulu begitu bapak sampean langsung ngelamar itu, merasa terlangkai aku. Wah, hatiku remuk, hancur, lebur kayak muka dia nih. Aduh. Oke, kasih minum lagi. Enggak, kata ini hina pula di air. Gak enak. Apa? Dia baru buka puasa. Iya juga ya. Orang harus menyegerakan puasa, ini malah. Malam baru buka. Jam 10 malam gini. Gimana? Udah agak enak lah, hati sampean udah agak enak. Nah, jadi nih, bocah ini tinggalnya sama siapa nih? Di sini, jaga. Jaga aja. Lu sih mungut sampean siapa? Saudara Pak RW. Dari yang mana lu? Tuh, Kang Maman. Oh, Kang Maman nih kok? Iya. Oh, baik. Memang Kang Maman tuh baik dari dulu orangnya. Alhamdulillah. Oh, bebek aja dipiara pake bocah ini. Bebek bertelur. Iya. Oh, ini sampean kan gak menghasilkan telur juga. Tapi gak betul lu, Kang Maman tuh lu baik banget orangnya. Sampean gak salah dipungut sama beliau. Iya. Selalu mengajari, baik-baik. Tapi itu anaknya itu, si siapa itu? Si Sumilah itu. Dulu waktu masih kecil-kecil itu, wah dulu ya seneng kali kalau... Gendong ya? Datang pak, gendong-gendongi. Apalagi adiknya itu yang ilur, apa itu? Ingusan meler-meler tuh. Si siapa itu? Supratman apa siapa namanya itu? Siapa itu bocah itu namanya? Yusuf. Oh si Yusuf ya, si Yusuf itu. Wah hidungnya meler tuh, kalau buang air aku yang nyepuin tuh. Pokoknya legend lah di kampung ini. Tapi udah lama merantau, tapi udah pulang rumah belum? Belum, aku B
bingung aku begitu masuk gapura itu kan. Dulu gapuranya kan pakai ikon pinang. Udah lupa. Kok tahu sekarang udah pakai beton-beton segala. Beton-beton. Semua sekarang. Dulu memang ini pemudanya Karang Taruna, apa-apa segala macam ini sampai sumur nih. Oh dia. Oh. Wah, dulu kok terkenal tuh pengendali bumi aku loh. Pengendali bumi ya. Joget-joget gitu aku congeng-congeng tuh dari sumur loh. Padahal dulu itu ceritanya itu orang-orang tua bilang itu, wah itu enggak bakalan ada air, tapi bismillah aja aku. Kok bisa? Kok bisa? Dari mana belajar? Dapat ilmu dari mana ini? Boleh sampein kalau pengen nanti datang aja ke rumah. Dia tak ajari sampein. Ih, padang pasir tak keruk itu keluar airnya itu. Air apa air mas? Air sedih. Air hidung enggak? Berapa meter ini sih? Sampein nyemplung aja enggak kelelep tuh. Enggak dalam bisa merangkak-merangkak naik. Ya. Tapi airnya beningnya Masya Allah. Kayak mama sampein lah itu. Pas lah itu. Bening ya? Itu udah mulai kena kan? Bapak sampean masih hidup? Alhamdulillah masih. Aduh, hina. Jangan sampai hati, ketemu. Hati-hati, hati-hati memilih. Jangan sampai ketemu. Jangan. Dari mukanya nampak, jangan. Muka-muka apa? Nanti teh saingan part 2 nih, jangan. Bahaya. Apa aja itu, Bapak sampean itu bukan orang baik itu. Udahlah, gak usah deket-deket. Ya. Tapi sama mana, Bapak? Ya, sampean anaknya, ya pantas lah. Tapi tengok sampean kayak kurang makan, kurang gizi. Kayaknya gak dikasih makan enak sampean tuh. Enak kok. Bawaannya mungkin. Memang nana. Ah, berarti belum makan juga kan? Awas ya. Kodir, woy. Enggak, nanti aja. Tutup kan? Ngapain dikasih? Kan sini ya. Udah minum kan dikasih, ngapain enggak sih makanan lagi? Di bocahnya dulu kalau enggak dikutip orang ini dirubungi semut sampean lo. Ya kan ingat lo sampean itu kalau zaman-zaman susah. Iya, ini orang lagi susah. Oh. Nah, mukanya ngejalin, Pak RW. Ngapain dikasih lagi? Itu memang bawaan. Nah, makanya itu. Tapi jasanya banyak. Jasanya banyak. Wah, dulu kalau ini kampung ini gak ada aku loh. Wah, mundur mungkin. Apa mundur? Kampungnya. Oh. Sampai ke sungai karena mundur. Pindah ke kampung lain. Tapi nasib berbeda. Saya tetap di kampung jadi ketua RW sekarang. Oh. Itu kalau mungkin aku masih di kampung sekarang ini. Aku ya, udah jadi camat mungkin aku. Ya karena mungkin aku apa terlalu lama ke kota gitu. Ya, betul. Iya. Sama. Tapi sih nasibnya lihatlah sekarang ini. Gembel. Ya itulah. Makanya sampean kalau merantau itu harus bekalnya banyak. Bekal ilmu, bekal apa. Mungkin aku tuh kalah ilmu aja sedikit. Ya susah. Ada perubahan-perubahan gini, bos baru. Wah, permintaannya aneh-aneh. Jadi agak susah. Akhirnya enggak bisa apain gitu. Dulu bisa, di kota bisa kerjanya ya. Apa nih? Hah? Kalau di kota dulu kerjanya apa? Wush, banyak lah. Ada tuh agen apa namanya rongsokan itu. Oh jadi katanya kata bapaknya pernah nelpon. Gue jadi pembisnis. Tapi nggak tahu nih. Iya bisnis jual beli lah. Jual beli apa? Ada lah ya alat-alat bekas gitu jual beli. Gitu. Tapi kurang percaya Pak RW. Ceritanya makanya dulu itu udah ditunggu-tunggu kepulangannya itu. Teringat bapaknya itu pengennya pulang bawa mobil. Nah, biasanya gitu kalau kan. Pembisnis, pengusaha gitu ya bawa mobil. Iya udah tak telepon juga dulu bapakku. Apa ini? Enggak percaya aku pembisnis bapak ini. Bapak Ijo bilang gitu ya. Ya itulah, sampean ini masih seumuran apa? Masih bau apa? Masih bau pempes sampean ini. Gini-gini by the way, biasanya di kota-kota di pinggir jalan. Ya kalau di tengah jalan ditabrak mobil lah gimana sampean? Iya masih pinggir jalan gini-gini. Atau gini-gini ngamen-ngamen gini. Dia kan tampil lagi ini muka ya pas. Ini karena udah enggak kena apa? Screen saver apa skincare. Skincare. Kalau dulu, gue itu muka aku glowing. Oh. Sampai enggak ngerti. Oh, kalau stasiun-stasiun TV-TV besar itu sering aku lewat. Lewat aja. Kadang dipanggil juga sama siapa. Sampai jalan ya. Dipanggil kan? Dipanggil untuk diusir sana gitu agak jauh. Paling dulu ngutip apa makanan sisa. Sepele sampean. Yuk tak bawain lo ke sampean tidur masih di sawung kayak gini bangga. Belum pernah ngerasain kayak mana teras hotel kan. Teras hotel sini sendal pun enggak ada. Jadi ceritanya udah Jadi ceritanya udah berapa hari? Aduh. Dari dipecat perjalanan. Gak tau lah Kang Batur, aku memang lagi gak pas aja loh. Pas pulang aku, ya tau lah, silap sikit, aku tinggal sholat di bentar aja, lenyap semua barang-barang. Sisanya ini tinggalan. Sampai sentuh gue. Jadi tapi puasa aman? Ya mau gak mau puasa lah.
Tapi bukanya? Ah, bukanya kadang ya kalau dapat makan ya alhamdulillah. Enggak kayak tadi sampai jam 10. Ya enggak tahu nih aku, ini kiloanku kayaknya udah tinggal berapa kilo aja nih. Udah banyak kemakan apa nih. Cacing-cacingku pun udah banyak demo-demo nih. Turunkan nasi, selama ini kamu makan nasi bekas. Aduh, aduh. Pokoknya cocok sih, kalau nasi bekas cocok ya. Sama ya, keadaannya gini juga. Kan kita harus menyegerakan berbuka. Ya kalau ada makanannya sih di rumah. Tapi kalau ya biar aja lah. Ini udah enggak kuat lagi pun aku jalan nih. Kayaknya punggung sampean ini kuat ya? Enggak bisa. Aku harus standby di sini juga keamanan. Juga kamu standby dari tadi aku di sini ya sampai or... Kami keliling mobilnya tadi, makanya nengok curiga lah kami tadi. Wah, keliling. Nah, udah tahu lah ya sedikit ya. Siapa? Kita harus hormat juga. Sampean tuh harus hormat. Walaupun tampilannya kayak gini, jasanya banyak juga. Kayak apa ya? Jasanya banyak. Jasanya banyak itu. Termasuk aku ngalah sama bapak. Kita itu jangan lihat kesi. Tapi lihat. Lihat isinya. Oh, isi hati. Kalau tak buka nih hatiku ini, ditawar nih sama orang Singapura ini. Untuk? Hah? Saking bersih. Saking bersihnya. Gak cocok tinggal di Indonesia. Karena sering di ini ya, zolimi. Wah, zolimi lagi. Kota itu, kasih tahu sampean. Tips-tipsnya. Jadi nanti sampean kalau diusir dari kampung ini bisa hidup di kota. Di kota kayak gini apalagi di kampung? Kehidupan itu keras di kota. Nah, ajari sampean. Seantara tetangga aja itu kadang kita enggak kenal. Makanya sampean harus pandai-pandai bergaul. Tapi jangan kebablasan. Jangan juga menggauli anak orang, enggak boleh. Jangan dibahas itu. Belum paham. Kami masih standar. Dia latar belakang pendidikannya pun memang agak kurang. Jadi jangan ngomongin tinggi-tinggi dulu. Sampean. Oh iya juga. Sampean dulu SD lulus ya, alhamdulillah. Hampir ya. Lulus. Itu dibantu naik. Baguslah gurunya, nah, kesayangan guru sampean. Kenapa mau wajah-wajah? Sayangan guru, jadi ketika mau naik kelas 2, sayang gak usah naik dulu. Makanya lama di SD. Makanya lama di SD. Mau naik lagi kelas 2, oh janganlah. Gitu. Naik lagi kelas 3, oh jangan. Masih sayang, udah kelas 2 aja dulu. Gitu. Ini sabar lah sampean. Ginilah hidup, cuman ada lagi. Nah makanya itu, sampeannya di kampung aja itu gagal hidupnya nih. Kenapa lagi ke kota. Sama-sama gagal ya. Setidaknya aku pernah berhasil loh, Li. Oh iya. Berhasil apa? Dulu pendapatanku, miliarder. Kalau aku pulang ke kampung sini, kayaknya aku orang paling kaya. Kenapa nggak pulang? Nah itulah, tadi kehidupan kita kayak seraka loh, Li. Seraka. Jadi, kamu nggak sombong. Istilahnya, kampung. Cinta aku, dunia. Wah ya, ngejer. Udah dari penghasilan ratusan ribu sampai juta-jutaan. Wah, bukan rongku nggak kesempit kayak gini. Ubohan aku besar loh. Duit semua isinya? Ya duit apa. Pokoknya banyak lah. Ada orang gitu kan. Kayak muka-muka sampean nih. Walaupun bukan pengamis tak santuni. Iya. Walaupun bukan janda tak santuni. Sekarang? Sekarang ini susah. Minta disantuni. Ya kayak gini lah nih aku nih. Itu pun agak susah. Berarti selama perjalanan gak ada yang dapat buka puasa di masjid. Ya Allah. Telat terus aku. Sahur ya? Udah tinggal sisa-sisa terus gitu kan. Kenapa gak buka? Nah itu ya tadi, nyari pahala panjang tadi. Gak bisa kayak gitu. Gitu gimana tuh Pak Irwi? Setahu saya, dengar ceramah Pak Ustadz tuh, buka puasa itu harus disegerakan. Dalilnya seperti itu. Berarti gak boleh apa, diundur-undur gitu? Gak boleh. Begitu tiba waktunya, dan langsung dibatalkan tuh puasanya. Karena pengertian puasanya juga, dia menahan dari fajar sampai terbenam matahari. Udah tengah malam itu udah bukan terbenam lagi. Udah gak ada lagi mataharinya, udah malam. Tapi mungkin niat orang kan beda-beda, mungkin lebih lama lagi buka, lebih banyak pahalanya. Ya gitu. Agama gak bisa digituin agama. Kan ada tuntunannya. Harus bersegera. Jadi ini... Tapi kalau macam... Ini? Ya karena nggak ada perantauan, karena nggak dapat makanan. Jadi kalau ada seteguk dua air, seteguk dua teguk jadi. Tak cari sampean. Sampean lihat matahari itu di mana? Di mana beli? Barat. Di langit. Di langit. Jadi matahari itu kan kita kan ketutup-tutupan pohon. Siapa yang tahu itu udah tenggelam atau kelelep? Ada tandanya. Makanya kita azan maghrib. Azan maghrib itu kan cuma nggak nengok, maaf ya, nggak nengok matahari. Jadi nengok? Nengok jadwal toh. Iya. Jadi untuk hati-hati itu kita itu. Jangan-jangan pas udah makan, belum tenggelam. Masih kemambang dia mataharinya. Iya toh.
batal apa sampean? Enggak, sekarang udah canggih. Udah canggih semua, aman. Udah ada waktu-waktu tertentu, kita berbuka. Jadi disegerakan berbuka itu. Ya, masjid pun juga di mana-mana. Kalau sampean tahu berbuka itu harus disegerakan. Menjamu tamu juga harus disegerakan. Kalau gitu, let's go ke rumah. Ini cocok. Ini tak tunggu-tunggu. Sampean mau gendong aku enggak? Enggak. Bocah. Masih tahu jalannya kan? Masih ingin enggak? Weh, enggak ingat loh. Oh, ikutin. Oke. Ke sana. Aduh. Siati. Sampean kenapa? Itu kayu. Maaf.